ini dia, let's go. Ada darkness gitu dan gila, keren banget guys. Oke, saya Hoi Nun, balik lagi bareng gue di channel Hoi. Dan yap, hari ini kita bakal lanjutin lagi main Minecraft guys. Dan kita bakalan nge-showcase add-onnya guys ya. Dan ya, mungkin kalian udah lihat sih di judul dan thumbnailnya. Hari ini kita bakalan ngebahas add-on Chainsaw Man buatan kreator Indonesia guys ya. Nah, dulu itu aku pernah ngebahas salah satu add-on AOT. Itu kreatornya si Mamang ini. Dan ya, baru-baru ini dia ngerilis add-on Chainsaw Man. Dan itu keren banget guys, karena kita bisa berubah menjadi Devil Chainsaw Man atau full transform dari si Pochita guys ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam videonya, buat kalian belum like video ini, let's go, di like dulu guys ya. Bantu aku tembusin 3000 like gitu cuy. Dan buat kalian belum subscribe, let's go di subscribe guys ya. Dan jangan lupa juga buat di subscribe channelnya si Mamang Creator ini guys. Seingatku namanya si Yoga guys, cuman nama channelnya diubah jadi Yogs. Ya, saya nggak tahu kenapa diubah sama si Mamang itu guys ya. Oke guys, jadi di sini itu kalau misalkan kita pengen berubah menjadi si Mamang Denji aka Chainsaw Man, kita itu harus nemuin si Pochita dulu guys ya. Nah, karena kita di mode kreatif, caranya gampang banget. Tinggal cari aja, scroll ke paling bawah guys, ntar ada item. Nah, ini dia itemnya Pochita. Atau kalian bisa juga lihat di area spawner guys ya. Nih ada spawnernya si Pochita. Tuh, tapi kita pakai aja yang itemnya langsung guys ya. Karena kalau pakai item ini langsung bisa aktif gitu guys ya. But sebelum kita masuk ke gimana transformnya, kita cek dulu nih. Kalau kalian pengen pakai, jangan lupa guys ya, diaktifin cuy setting eksperimen. Di sini aku aktifin holiday custom upcoming beta APIs dan molang features. Lalu di bagian resource itu juga diaktifin guys ya. Ini dia Chainsaw Man versi kedua guys ya. Lalu di bagian behavior juga kalian aktifin cuy. Nah, kalau udah kayak gitu, langsung everybody kita nih pegang Pochitanya dan kita klik aja guys ya. Kalau di HP sih harusnya tekan tahan guys ya, atau ntar ada tulisan transform gitu, kalian tekan aja guys dan voila. Nah, bakalan muncul item ini nih. Nih guys, itemnya namanya transform. Kalau misalkan kalian pengen berubah, diklik aja. Wow, gila, keren banget. Ini aku kayaknya bakalan coba agak sedikit lebih di zoom guys ya, biar terlihat lebih jelas gitu loh. Nah, gini. Wow, gila guys, keren banget. Oh iya, kalau di first person juga ada nih guys tuh. Kayak ini kan, soalnya di kepala kita itu pas di tengah-tengah mata harusnya kelihatan ada chainsaw-nya guys ya. Wah, kalau lari ada modenya tuh, lihat tuh. Wah, keren banget guys ya. Oke, itu tadi untuk penampakan wujudnya. Dan ya, kita dapat jambus coy. Oh iya, karena kita udah berubah menjadi devil ya guys ya. Nah, di sini itu kita dapat jambus regeneration dan resistance tak terhingga selama kita menjadi si Mamang Denji. Dan di sini kita dapetin beberapa item lagi. Ini tuh skill-skillnya guys ya. Jadi kita ada skillnya gitu. Wah, itu basic attack guys. Basic attack. Wah, gila keren banget. Wuh. Wuh. Gila cuy. Oh iya, kalau misalkan kita lari, anjas, ada juga dong animasi larinya guys. Wih, keren. Keren bor. Oke, ini kalau dari depan. Wuh, gila keren banget guys ya. Wah, kena. Wah, kena guys. Karena kan kita di depannya ada chainsaw nih. Jadi kalau ada mobs gitu, dia bakalan kena damage guys. Oke. Nih aku coba pengen lihat dia lari dari depan. Wih, gila keren banget guys. Tuh lihat. Anjas, juga ada animasinya dong guys ya. Kalau di first person kelihatan cuy itu ada chainsaw yang lagi muter-muter. Oke, ini kenapa saya loncat-loncat mulu? Karena auto jumpnya masih aktif ini guys ya. Bekas saya kemarin. Wow. Oke, di first person juga kelihatan animasinya. Oke, auto jumpnya sudah saya nonaktifin ya guys ya. Jadi kita cobain skill yang pertama, ada area cut. Gimana nih? Wow, mutar gitu. Dan itu kenanya area. Ini saatnya guys ya, kita cobain ke tukang scam nih. Mana tukang scam? Halo, sini tukang scam.
Kita bakalan taruh dia di sekeliling kita ya guys ya. Nah, di sekeliling ini. Wih. Kena skill coy. Oke, ini udah di sekeliling kita dan kita cobain ini. Rata mereka guys. Gila sih. Keren banget. Oke, kayak gitu guys ya. Untuk dari skill 1, kita coba skill yang kedua, ada dash card. Woi, ini maju ke depan ini guys ya. Nih kita lihat nih gini. Dan boom. Wow, gila, keren banget. Itu berarti kalau misalkan ada village rata lurus gitu guys. Rata di itu guys ya. Nih gini. Oke, let's go, ready. Wah, lu malah nge-trade. Jangan pas-pas banget. Lihat guys. Rata coy. Oke, kayak gitu. Cuman masih ada yang selamat ini langsung kita tebas aja guys ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, raise the enemy. Oh, kita bisa ngangkat ini guys ya. Enemy kita. Wah, agak susah sama tukang scam ini guys. Mereka menawarkan scam mulu ya. Oke, kayak gitu guys. Untuk skill yang ketiga. Oke, kayak di cut gitu loh. Wah, kena coy. Kenapa lah saya aja mereka udah luka tuh. Lihat, mau cut guys. Saya lihat doang loh. Tatapan mau anjay. Yuk, kita lanjut. Di sini ada chainsaw kick. Anjay, chain kick. Gimana nih chain kick? Ditendang. Oh, ini tendangan pas ngelawan katana ini guys. Nih, kita lihat dari depan. Tuh. Ingat ya kan? Kalau kalian nonton animenya harusnya kalian ingat sih guys ya sama scene ikonik itu cuy. Kita lanjut, di sini ada rage mode. Nah, ini mode mamangnya berubah menjadi full Pochita form guys ya. Nah, ini dia. Let's go. Wah, ada darkness gitu dan gila, keren banget guys. Ini chainsaw kita nambah jadi 5 ya totalnya ya guys ya. Gila, ada partikel-partikelnya juga dari belakang gini, dari first person. Ini BTW tampilannya keren banget guys tuh. Shellnya tidak lupa ya guys ya. Oke, kalau pengen balik lagi bisa kayak gini. Tuh, itu balik lagi ke awal guys ya. Oke, kita berubah. Terus kita berubah lagi di sini nih. Nah, ini kan mode yang raga nih. Di sini juga bisa balik lagi ke mode yang sebelumnya guys ya. Nih, itemnya yang ini. Nah, tuh, dia jadi yang biasa gini guys ya. Tapi saya pengen coba yang ini. So, ntar kita coba lawan Warden guys ya. Kita cobain dulu skillnya. Yang pertama di sini ada Unknown Technique. Wah, ini teknik yang tidak diketahui. Oh, gitu. Kayak sekali hit doang. Oke. Lanjut, yang kedua apa ini? Rise the Enemy. Oke, diangkat guys. Oke, kita coba ke tukang scam ya. Hey, sini kamu tukang. Wih, bisa ketekin keren. Oke, kita lanjut ke tukang scam. Wih, malah ini guys. Kena dia. Kena gak sih? Oke, kayak gitulah ya kira-kira guys ya. Emang kayaknya agak susah kalau ke village guys. Ntar kita coba mobs lain ya. Di sini yang ketiga ada dash card. Wah, ini udah versi debuff karena kita udah form yang ini. Guys, gila, serem banget bor. Kayaknya jauh banget guys ya nih. Kita arahin ke air. Kalian lihat dari depan gimana? Gila. Dan kita mendarat pas banget di atas ini guys. Nah, ada Pochita tuh. Guys, berarti Pochita nge-spawn secara natural ya guys ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada area card. Nah, untuk area card ini yang di awal tadi ya kan. Sama aja guys. Cuman gak ada gerakannya ini. Kenapa ini? Sayang banget guys ya. Kalau yang di awal tadi ada gerakannya loh. Oke, kayak gitu guys. Oke, kita coba berubah nih guys ya. Nih, kita bakalan coba lawan Warden lah guys. Biar seru gitu loh. Ada battle-nya. Nah, kita coba lapangan luas guys. Mana lapangan luas nih? Gak ada lapangan luas di sini ya. Oke, sepertinya ini tempat yang bagus. Jadi kita coba spawn Warden di sini dan kita langsung ke game mode survival ya guys. Ya, let's go. Nah, udah survival, transform. Oke, kita cobain mode yang biasa gini dulu ya guys ya. Ini udah darkness. Udah siap maju itu kayaknya guys ya. Tapi tenang, kita punya regeneration, harusnya bisa lah ngelawan dia ya guys ya.
Okay. Spawn point dulu. Spawn point. Nah, mantap. Mana dia, guys? Seingat saya di sebelah sini. Nah, ini dia. Boom, boom. Wow. Ayo sini kamu. Wih, 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 wih. Gila, regeneration kita kenceng banget, guys. Ayo sini lawan Warden. Hold on, anjay. Let's go, ini. Death card. Anjay, kita mau terbang Wardennya, guys. Wih. Masih bisa. Rise the enemy. Tuh, lu rasain. Damn it. Udah kalah Warden. Wih, ini Pochita, jangan mendekat. Kamu kena damage, Pochita. Oke lah, kayak gitu, guys, ya. Untuk melawan Warden, easy peasy sih. Mode biasa loh, belum mode raga kita, guys, ya. Oke, kita coba lawan Warden. Cuman kayak easy peasy lemon squeezy, guys, ya. Kita coba agak banyak lah, 3 lah kali, guys, ya. Warden tuh. Woi, woi, woi. Gak bisa, guys, kalau terlalu dekat gini. Oke, aku pengen nyobain yang ini deh, sekali deh. Yang ditendang. Kena tuh. Masih pengen ngelawan dia, guys. Sini kamu, tak tendang. Copot itu palanya, guys. Mode raga lah ya, mode raga. Anjay, Pochita lihat darahnya, guys. Gila, darahnya banyak banget ternyata kalau di survival, guys. Oke. Easy peasy, guys, ya. Sini lagi, rame-rame. Rame-rame. 3. 5 sekalian 5. 10 sekalian coba, guys, ya. Tuh. Udah 5, guys. Ini saya pengen 10, cuman kayaknya kelamaan. Gak apa-apa lah. Ini aja dulu, guys, ya. Unknown technique. Let's go. Lagi. Lagi, sini. Rise the enemy. Tak angkat awakmu. Udah mokat satu tadi, guys. Gila. Betul-betul bisa diserang. Dash cut. Tak bawa clan situ. Masih ada. Area cut. Sini. Ratain, guys. Gila sih. Lagi. Udah mokat satu, guys. Mokat lagi. Mokat lagi. Rise the enemy. Rata. Habis clan. Gak ada lagi. Easy peasy lemon squeezy ternyata, guys, ya. Yo, mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai selesai. Bagaimana menurut kalian untuk add-on ini, guys, ya? Komen di bawah sekiranya saya cocoknya lawan siapa nih, karena Warden udah easy peasy banget, guys, ya. Ya, jangan lupa buat di like, di share, dan di subscribe. See you next video and bye-bye, Stabies bro. Dadah.